sebenarnya saya sangat ragu karena ini sesuatu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya, industri musik itu di dunia itu seperti apa, di Indonesia itu seperti apa. Walaupun sulit, walaupun banyak tantangannya, challenges-nya, tapi I have to keep going. Buat saya adalah pada saat kita sakit, sebaiknya kita berkaca dulu kepada diri sendiri. Dan kita harus belajar menerima kenapa penyakit ini ada di kita. Dengan demikian, dengan proses penerimaan itu, kita akan lebih mudah menjalankannya. Tetap keep positive, moving on, dan tetap berkarya apapun yang sedang Anda lakukan sebelum kamu sakit.